kasih Bu. Silakan duduk. Bisa kamu ceritakan kepribadianmu? Perkenalkan saya Surya. Tempat tahan saya Toraja, 10 September Tayama. Alasan saya kerja di sini, saya mau jadi orang sukses yang bisa melayani orang tua saya dan adik saya, Bu. Wow, boleh dikatakan kamu. Mulai hari ini, kamu sudah boleh bekerja di sini. Dan saya harap kamu bisa bekerja dengan baik. Baik, Bu. Saya akan melaksanakan kerjaan dengan baik. Terima kasih sebelumnya, Bu. Surya pun mulai bekerja. Dan masuk surga ini adalah suatu cerita. Ada kadang yang kurang suka dengan jabatan Surya. Alat yang pintar, teliti, inilah yang menghadirkan kerja ini. Sebut aja, Binarman. Kamu jangan sok di sini ya. Kamu ini masih baru. Di sini ini cari uang, bukan cari muka. Paham kan? Maaf kak, saya nggak pernah cari muka sama siapapun di sini. Saya kerja sesuai yang saya tahu dan yang dijalankan atasan sama saya kok. Maaf ya kak, kalau saya yang buat kakak Ron kurang suka dengan saya. Allah, terlalu banyak alasan kamu. Untuk biaya ibuku di rumah sakit. Tapi janganlah,
Ini kan uang orang. Siapa tahu yang membutuhkan uang itu. Ya Tuhan, maafkan saya. Dalam bernajar, baiklah aku akan kembalikan dompet ini. Dan sebelum mengambil astaga, ternyata ibu itu teman bosku. Aku takut mengundurkannya. Mau gak mau, harus aku kembalikan. Intinya aku tidak mencuri dompet ini. Dengan wajah ucap pasti dan takut, Julia perlu mengambil ibu tersebut. Siang Bu, ini dompet yang ibu cari. Maaf tadi saya menemukan di lantai. Tapi jujur, boleh ibu periksa? Aku nggak mengambil satu sen dari dompet ini. Oh iya, makasih ya Mas. Aku bukan masalah uangnya Mas, tapi di situ banyak yang penting seperti ATM, KTP, dan kwitansi pembelian tanah Mas. Terima kasih. Saya nggak tahu kalau bukan Mas yang dapat, saya harus gimana lagi? Itu sudah jadi kewajiban saya, Ibu. Ibu itu pun bukan dompetnya kembali. Terima kasih buat kamu untuk rasa terima kasih saya. Walaupun ada kesempatan untuk diberikan. Maaf ya, Bu. Saya menolong Ibu itu ikhlas, bukan untuk mendapatkan. Baiklah kalau begitu Bu, saya memang masalah. Sejujurnya saya memang membutuhkan uang ini Bu, buat berobat ibu saya yang sedang sakit. Mungkin lewat tangan ibu, Tuhan memberikan jalan. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Iya Mas, sama-sama. Semoga ibu Mas bisa disembuhkan dari penyakitnya. Amin. Kalau gitu, aku duluan ya Mas, aku buru-buru. Iya silakan Bu. Sekali lagi, saya terima kasih sebanyak-banyaknya. Oke, Mas Surya. Sama-sama. Dan setiap pun Surya berhasil dengan uang untuk ibu. Terima kasih.